Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya RG Murnio. Dan pada kesempatan kali ini mungkin aku masih belum bisa melanjutkan Miss Survivalnya, dikarenakan kan banyak kerjaan juga numpuk, terus juga apa namanya, kemarin itu sampai bergadang teman-teman. Bukan kemarin sih, tadi malam bergadang. Jadi ini ada juga main offline tadi sebentar buat kumpulkan kayu buat bikin rumah. Nanti kalian akan juga lihat tuh hasilnya tuh. Tadi malam itu bergadang sekitar jam sampai jam 3 teman-teman, dikarenakan di tempat aku itu airnya itu sudah mulai meluap lagi gitu kan, gara-gara pantainya itu kan pasang teman-teman, air itu pasang terus hujan 2 hari berturut-turut. Jadi aku tadi malam itu bergadang takutnya naik gitu kan, kalau tidur waktu naik ya apa kan susah juga mau ngangkat-ngangkat barang teman-teman. Nah sekarang kita akan lihat di luar rumah aku teman-teman. Sekarang kita jalan keluar rumah teman-teman. Nah hujan raya, tadi malam aku bergadang sampai jam 3 malam itu baru bisa tidur. Airnya penuh. Nah, kalian bisa lihat ini sudah agak surut nih tadi malam. Nah, jadi di belakang rumah aku ini teman-teman sungai ini meluap tadi malam kan. Ini untung sudah mulai surut nih. Nah, kalian bisa lihat di sebelah sini. Nah, ini air sungainya sudah meluap. Di malam itu ada batas itu rumah WC orang itu. Nah itu kemarin naik sampai kepalanya gitu teman-teman. Nah sekarang sudah mulai surut alhamdulillah. Bisa nggak hujan aja nih, kalau hujan wah repot kita juga. Oh no. Nah itu sungai yang di sono tuh. Tuh hujan 3 hari betul 2 hari berturut-turut. Tambah juga kan air laut pasang, teman-teman. Ini airnya ke bawah sini nih. Ke sono larutnya. Dari malam itu kebalik, teman-teman. Dari sono ke depan sono. Kok sudah habis penuh di sana, baru dia balik lagi. Jadi tadi malam itu bergadang sambil main game juga kan, ngumpulin barang juga buat bikin konten gitu kan. Nah, ini sudah mulai surut juga di sebelah sini nih. Tadi airnya itu naik sampai ke atas mobil itu tuh. Nah, ini sudah mulai surut kan. Tuh. Coba sekarang kita pindah ke dapur aku. Di rumah aku tuh di situ tuh. Di belakang pohon ini dapur rumah aku nih. Oh no. Bentar kita kesana dulu. Nah, ini teman-teman, ini samping rumah nih. Samping rumah aku. Nah. Biasanya ini pernah ada air di sini nih kalau enggak banjir. Tanah teman-teman di bawah ini tahu nih, coba lihat sampai ke sini air sungainya. Ini si Meong lagi tidur. Coba kita lihat di dalam. Nah ini tempat aku merekodkan ini berantakan teman-teman, handphone kan, servis HP. Nah ini sampai ke rumah aku nih tuh airnya tuh sampai segitu tuh. Ini sudah lumayan turun nih, aku kemarin lihat dari ini nih. Nah itu dia tuh, sekarang sudah mulai turun. Kemarin naik sampai atas itu tuh. Tuh. Nah, kita lanjut ke belakang dulu teman-teman. Nah, ini dia, ini dapur rumahku. Ini tempat WC bermandi teman-teman. Nah ini dia nih. Duh, air sungainya sampai naik sini nih. Ini padahal ini tanah ya teman-teman, tebing. Nah setelah pohon ini baru sungai ke sono. Jadi ini sungainya dalam nih. Mungkin sekitar 20 meter atau 30 meter ke bawah nih. Nah, jadi yang hobi mancing dan tinggal mancing aja di sini kan, ambil pancing kan udah selesai. Hey. Jadi, nah kita bisa lihat di sebelah sini nih. Tuh dalam. Jatuh cuy. Tuh, wah ini repot kalau jatuh handphone aku nih kan, gagal. Nih. Oh no. Nah, di belakang rumah aku ini teman-teman sungai. Itu jembatan yang tadi. Nah, sono. Itu ke sawah sono tuh. Terus ke sono tuh sawah. Nah.
dari tadi malam jam 3. Jadi malam itu teman-teman airnya tuh naik sampai sini nih. Oh no. Sampai ini tenggelam. Nah, ini sudah mulai turun nih. Ini juga ada di batasnya. Nah, kelihatan adalah batas air. Nah, itu dia tuh. Nah, itu batas airnya tuh turun. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan aja enggak naik lagi. Kalau naik lagi repot kita, teman-teman. Nah. Oke lah teman-teman, mungkin untuk hari ini ya upload video banjirnya aja dulu lah. Karena aku masih proses ngedit teman-teman. Mudah-mudahan aja enggak naik nih. Kalau naik aku ngangkat lagi barang lah, repot lagi. Oke, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Mudah-mudahan teman-teman bisa terhibur. Dan jika kalian suka dengan video ini, silakan like dan share. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini. Dan terus nyalakan ikon loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video baru dari saya. Dan jika kalian punya pertanyaan, rekesan, atau bahkan kritikan, silahkan beri komentar di bawah ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.